Tapi ya dingin. Adem, gak panas, gak anget. Gak panas. Gak dingin. Jadi ada suara gemercik di dalamnya. Tapi gak ada bocor. Indikasi kemungkinan kulkas ini tersumbat mampet. Karena relainya panas. Ampernya 1/2. Kalau dilihat dari ampere ini udah kehabisan freon ini, guys. Panas. Oke. Coba kita eksekusinya. Coba kita buka dari pipa pengisian, masih ada freon apa tidak. Langsung buang freonnya. Wow, rupanya kosong freonnya. Lihat freonnya. Positif bocor, guys. Habis freonnya. Baru kita cari kebocoran di mana nanti. Nanti tanya. Jangan lupa di subscribe, share. Barangkali bermanfaat buat sahabat yang lain. Ah, kosong. Kayaknya rupanya kosong. Oke. Ya, rupanya ada kebocoran ini. Kosong freonnya. Coba kita isi dulu ya, nanti baru kita tengok. Coba kita buka. Ternyata ada yang bocor dan mampet, guys. Coba kita perbaiki. Kita potong kapiler yang di evaporator, baru kita sambung lagi yang bocor ya, guys. Freonnya tinggal sedikit ya, habis bocoran pada kapiler dan mampet. Nanti kita betulin yang di evaporatornya. Maaf untuk proses pekerjaannya, pengelasan nggak bisa kita shooting ya, guys, karena kita kerja sendiri, nggak ada yang pegang kamera. Ya, kita vakum pakai kompresor AC. Nanti kita isi. Kita vakum sampai 30 PSI ya, biar bersih semua sistem di dalamnya. Jangan. Jadi setelah kita las pada evaporator, kita isi lagi untuk melihat ada kebocoran lagi apa enggak. Yang pasti udah enggak bocor, guys. Kita pastikan tidak ada bocor dan tidak ada yang tersumbat, baru kita isi freon lagi.
Oke, normal. Pressure di 20 ya, guys. Di 20. Panas. Dingin, guys. Dingin sekali. Masak. Oke. Setelah 5 jam proses pengisian, kita cek. Wah, terjadi es beku. Temperatur segitu ya guys, normal, di bawah normal. Jadi kalau di rumah ada kulkasnya mati atau kebocoran, jangan buru-buru dibawa ke reparasi. Jadi kita cek sendiri untuk memperbaiki sebaik mungkin. Jadi kita cek sendiri. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.